Keindahannya tak hanya mampu menaklukkan sepasang mata. Siapa sangka, kehadirannya justru dapat mengharumkan sebuah desa, mengubahnya menjadi berdaya, menularkan berjuta pesona. Yang terlalu sayang jika tak dikenal dunia. Salama Sitamu. Di desa yang diberkati, Desa Wisata Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Siaplah terpesona dengan daya tarik wisata yang tersedia melimpah ruah. Menikmati setiap wahana, menjadikannya kenangan yang kan diingat selamanya. Hamparan keindahan di pelupuk mata terasa begitu nyata. Menyegarkan jiwa ini seketika dengan kecantikan yang tak akan bisa terungkap oleh kata. Tiap sudutnya, resapi tiap detiknya. Manfaatkan waktu yang ada dengan menambah ilmu dari para warga yang mendedikasikan hidup mereka demi sebuah cita-cita dan keberlangsungan desa. Suara dihasilkan dari instrumen yang sudah tersedia di alam raya. Persembahan terbaik disuguhkan dengan ketulusan dan kehangatan. Lakukan semua yang datang seperti kawan lama
dan mendekap dengan kasih sayang seerat saudara. Tak lupa tetap menjaga langkah pencegahan agar tercipta rasa tenang dan nyaman dalam berwisata. Tak usah ragu menghabiskan waktu, karena fasilitas terbaik yang syarat akan hasanah luhur telah ada dan siap menyambut para tamu. Warna-warninya seperti menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Memperkuat rasa bangga akan karya-karya yang dihasilkan desa. Menambah pengalaman akan cita rasa. Selalu berhasil menjalarkan rasa bahagia. Dan inilah mereka, manusia-manusia yang tak pernah rela dikalahkan keterbatasan, mempersembahkan hanya yang terbaik demi desa. Desa Wisata Tondok Bakaru. Keindahan sawah dan budidaya anggrek di Kabupaten Mamasa. Desa Wisata Tondok Bakaru. 50 desa wisata terbaik. Kami sangat berterima kasih dan terharu karena Pak Presiden Jokowi boleh hadir di Mamasa, di mana sudah lama kami, dan ini pertama kali di Kabupaten Mamasa kedatangan Pak Presiden.